Go Publik, ini makna dari kode romantis Bilar untuk Lesti Kejora. Ayah dan ibu Bilar bantu ungkap dan turun tangan. Ayah Kejora sampai ucap syukur dan bahagia begini. Selamat datang di Seruni Channel. Rizky Bilar baru-baru ini kembali menjadi sorotan usai memposting foto gemoy nan cute-nya bersama Lesti Kejora, sang pujaan hati. Dari dua foto yang diunggahnya, Bilar dan Lesti nampak terlihat amat bahagia bersama. Mengiringi postingannya, Rizky Bilar membubuhkan caption, "Hinataku." Ternyata nih guys, ada makna dalam dari caption Bilar. Hinata diketahui adalah nama salah satu tokoh fiksi di anime Naruto. Hinata juga diketahui adalah salah satu ninja berbakat di Konoha yang akhirnya menikah dengan Naruto. Lewat kolom komentarnya, Bilar pun nampak menegaskan Hinata adalah istri ketika ditanya oleh netizen. "Iya, Hinata itu waifu saya, hahaha," tulis Rizky Bilar. Nah, sampai sini paham kan ya guys? Ini kode keras dari Bang Bilar kalau Dedek Lesti itu adalah calon istri yang telah memikat hatinya. Ya, Bilar nampaknya memposisikan dirinya sebagai Naruto karena ia diketahui amat sangat menyukai anime asal Jepang tersebut. Di rumahnya, Bilar bahkan memiliki banyak koleksi action figure dari Naruto. Hal tersebut terlihat dari foto yang diambil oleh ayah Daniel dan kemudian diunggah di Instagram sang ibu Rosmala Dewi. Wah, iya deh Bang Rizky, Naruto Bilar, Dede Hinatanya Bang Bi. Ya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora masih terus menjadi sorotan. Kemarin diketahui adalah anniversary 3 bulannya Leslar sejak keduanya dipertemukan di acara Two Cool One Man Show pada 24 Juli yang lalu. Kebahagiaan anniversary ini pun dirayakan oleh Leslar lovers di dalam dan di luar negeri guys. Beberapa Leslar lovers pun terlihat mengirimkan hadiah, bingkisan, dan cake anniversary yang dikirim langsung kepada Rizky Bilar ataupun Lesti Kejora. Bahkan baru-baru ini di unggahan paman Lesti, Kevin Firmansyah, terlihat ayah Kejora tengah menerima salah satu hadiah dari Leslar lovers. Ayah Kejora terlihat memanjatkan doa bentuk rasa syukur karena sang anak gadis tercintanya terus dikelilingi dengan berkah rezeki dan kebahagiaan bersama Rizky Bilar. Wah, berkah terus ya untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora selama 3 bulan. Langgeng terus dan semoga berjodoh sampai ke pelaminan. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel.